Halo Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Oke, jadi hari ini kita bahas dollar cost averaging ya, atau DCA. Nah, jadi di DCA ini kita coba DCA Bitcoin ya. Nah, jadi yang kita bahas ini apa sih DCA itu? DCA terus nabung, kita akan coba contohin menabung Bitcoin lewat aplikasi pintu ya nanti di sini. Nah, DCA sendiri itu adalah strategi nabung rutin ya. Jadi atau dollar cost averaging. Nah, jadi DCA ini sebuah metode sederhana di mana kita bisa menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan atau setiap minggu ya. Jadi kita bisa set waktu kita rutin itu mau nabungnya setiap apa, seperti itu. Nah, kemudian strategi ini juga akan membantu kita untuk disiplin. Misalkan kita pengen disiplin beli Bitcoin gitu contohnya. Nah, jadi emang ada juga strategi yang DCA itu dia rutin belinya, nah terus dia akan lebih banyak ngambil atau beli banyak, beli pada saat harga turun atau lebih sedikit dari pada waktu harga naik. Nah, jadi nggak peduli kondisi ekonomi, nggak peduli naik harga naik turun, pokoknya kita nabung aja seperti itu. Nah, nanti kita akan coba contohin pakai aplikasi pintu ya nanti di sini, karena di aplikasi pintu kan cukup mudah ya. Kita juga bisa mulai dari 22.000. Nah, jadi ini referral code-nya, jangan lupa. Jadi kalian bisa nanti dapat bonus juga kan dari sini. Nah, jadi nanti bisa dibuka di situ. Kenapa saya mau coba? Kita mau coba pakai pintu karena mulai bisa 22.000, terus biaya transaksi juga gratis ya. Karena kita mau DCA mungkin cukup cocok ya ini ya, karena nggak ada biaya trading. Nah, cuman nanti ada biaya tarik aja sih nanti di sini ya. Nah, kita coba investasi selama setahun, kita coba tes 1 juta. Tapi kalian mau mulai bisa juga sih mulai 25.000 ya. Kita coba lihat kira-kira setahun nilai investasi berapa sih Bitcoin kan, seperti itu ya. Nah, kalau Bitcoin sendiri sih mungkin semua orang udah tahu ya. Nah, jadi ini emang paling aman sih ya untuk kripto ya. Nah, jadi semua sih saya rasa kita udah pada tahu ya. Oke. Nah, nanti di sini juga kita bisa ada website di cabtc.com ya. Nah, jadi di sini kalian bisa coba simulasikan, misalkan di sini kita contohkan nabung rutin $10, kita kan ini bisa pilih juga mau harian, mau mingguan, atau bulanan, misalkan mulit berapa, 2 tahun misalkan, seperti apa kira-kira total investnya. Nah, terus startnya mulai kapan, misalkan ini simulasinya sih ya, 6 bulan yang lalu atau mungkin dari 3 tahun yang lalu, misalkan selama 2 tahun depan, jadi 5 tahun ya, full 5 tahun. Lalu bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa ya. Emang sekarang lagi sempat turun juga, tapi kan kita nggak peduli ya, yang penting kita percaya kalau Bitcoin nanti harganya akan naik seperti itu. Kita coba lihat, kita buktikan aja nanti ya. Kita coba mulai dari hari ini, jadi Jumat 6 Agustus 2021. Oke, kita coba DCA dengan aplikasi pintu. Jadi di aplikasi pintu dengan praktis ya. Jadi ini kita sudah buat satu akun khusus untuk kita coba DCA. Jadi kita coba DCA 1 juta per bulan. Kita coba lihat selama setahun kira-kira investment Bitcoin jadi berapa. Kita mulai 6 Agustus 2021 ya. Jadi hari Jumat. Oke, tadi kita udah isi. Ini sini ada simulasi juga sih kalau emang mau lihat. Jadi misalkan kita invest dari Agustus tahun lalu jadi 20 juta. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Oke, ini udah diisi 1 juta. Oke, jadi kita coba buy.
terus send. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi udah ya. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat aja. Nah, jadi di sini udah beli ya. Cukup mudah sih di pintu itu ya, di cukup gampang untuk menggunakannya. Oke, jadi itu video hari ini tentang DCA Bitcoin. Jangan lupa untuk kalian yang ingin belajar tentang kripto, di web Cara Kaya ID ada pilihan ikut masterclass yang live. Ini ada pilihannya, tinggal kalian klik untuk lihat waktu dan harganya, atau bisa juga kalian pilih yang video course. Nah, kalau ini bentuknya video, jadi kalian tidak ikut live tapi bisa menonton videonya selama setahun. Nah, jadi ada materi-materi tentang blockchain, Bitcoin dan lain-lain. Ya, oke, terima kasih semua.